Staf ahli Menkominfo sindir figur tak tamat sekolah Susi Pujiastuti merespon. Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Profesor Henry Subiakto menyindir figur tak tamat sekolah yang diduga netizen ditujukan ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Dalam unggahan Henry via akun Twitter @HenrySubiakto Kamis 4 Februari 2021 pukul 7.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dia menyebut ada tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah, tetapi jabatannya tinggi. Tak hanya itu, dia menyebut bisnis sosok tersebut pun bertumbuh. Menurut Henry, pengganti posisinya di Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menjalankan kebijakan yang sesuai dan pada saat yang sama bisnisnya mulai melambat. Kondisi itu, kata Henry, membuat manuver politik sosok tersebut menjadi logis untuk periode 2022 atau 2024. Ada tokoh yang sekolah nggak tamat, tapi jabatannya melambung dan perusahaannya untung. Kemarin jabatannya diganti orang yang kebijakannya nggak nyambung. Tambah perusahaan miliknya lagi buntung, logislah lalu bermanuver politik. Siapa tahu 2022-2024 kembali beruntung. Demikian unggahan Henry di Twitter. Susi pun memberikan tanggapan santai atas cuitan guru besar yang selama ini dikenal getol membela kepentingan istana. Selamat sore Pak Henry Subiakto, saya Susi Pujiastuti, salam kenal, kata Susi di akun Twitternya Kamis 4 Februari 2021. Adapun cuitan Henry ihwal sosok tersebut dicecar warganet yang umumnya membela Susi. Warganet menilai Susi lebih cerdas dan sudah membuka banyak lapangan pekerjaan. @Susi Pujiastuti, saya heran dengan saudara @Henry Subiakto ini. Boleh bangga dengan pendidikan, tapi tak perlu membanggakan diri. Almarhum Bob Sadino juga tak tamat tapi hebat. Ingat loh Bu Susi jauh lebih cerdas dari Anda. SMA 1 Teladan Jogja, bukan orang sembarangan bisa masuk di sana. Tulis akun @Jogja menyapa. @Henry Subiakto, orang yang Anda tunjuk telah memperkerjakan banyak orang, menyediakan lapangan pekerjaan, setidaknya mengurangi pengangguran di negeri ini, kata akun @G4K3NKU5.